ہوگیا اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Alhamdulillah, pada hari ini, jemaat Ahmadiyya Jepang telah diberikan taufik untuk membangun masjid yang pertama. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan atas pembangunan ini dari berbagai sisinya. Dan Anda semua menjadi orang yang menggenapi tujuan dari didirikannya masjid itu sendiri. Masjid biasa juga dibuat oleh orang-orang Muslim lainnya juga, dan mereka pun mengeluarkan dana tidak sedikit, jutaan bahkan miliaran untuk membangun masjid yang indah. Di sini di Jepang, meskipun ini merupakan masjid pertama di jemaat Jepang ini, tapi bukanlah masjid pertama di negeri ini. Dikatakan bahwa di sini ada 100 masjid atau lebih dari itu di negeri ini. Jadi hanya dengan membuat masjid, membangun masjid, bukanlah sesuatu hal yang kita bisa mengatakan bahwa tujuan kita telah terpenuhi. Terkadang dengan bangga mengatakan bahwa masjid yang telah kami buat ini dari sisi besarnya merupakan masjid terbesar di Jepang ini. Tapi hal ini bukanlah sesuatu hal yang penting atau esensial sehingga berpikir bahwa kita sudah bisa meraih puncak dari upaya ini. Tapi sebetulnya tujuan kita akan sempurna jika kita bisa berupaya untuk meraih apa tujuan bai'at kepada Masih Maud alaihi salam. Tujuan dari bai'at itu adalah timbulnya jalinan antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita melaksanakan hak-hak ibadah kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang melaksanakan hak-hak makhluknya. Dan kita melihat, mengevaluasi kondisi amalan kita, lalu berupaya untuk meraih standar yang tinggi dari amalan itu sendiri. Kita menjadi orang yang menyebarkan ajaran Islam yang indah ini kepada penduduk Jepang. Ketika Jepang mendapatkan kebebasan untuk beragama, maka orang-orang Jepang pun timbul perhatian kepada agama pada saat itu, dan timbul juga perhatian kepada Islam. Ketika kondisi ini diketahui oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka beliau alaihi salam memiliki hasrat untuk menyampaikan Islam yang hakiki kepada penduduk Jepang. Dan beliau zahirkan itu. Beliau, jika timbul
satu kecenderungan kepada Islam, bangsa Jepang ini, 100 tahun yang lalu, lantas pesan Islam yang hakiki hendaknya disampaikan kepada penduduk Jepang. Jika tidak, apa perlunya penduduk Jepang untuk pergi kepada agama yang mati? Beliau bersabda, jika di dalam diri umat muslim lainnya tidak ada ruh, maka apa yang bisa mereka berikan kepada orang lain? Beliau bersabda, umat muslim yang lainnya, mereka telah menutup pintu wahyu. Dan telah membuat agamanya sendiri mati sebetulnya dengan menutup wahyu tadi. Dengan penuh rintihan beliau bersabda bahwa umat muslim yang lain tidak hanya zalim kepada dirinya sendiri dengan menutup pintu wahyu tadi. Bahkan mereka pun telah memperlihatkan akidahnya dan amalan yang buruk dan melarang justru orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Senjata apa yang mereka miliki yang bisa menumpas, yang bisa mematahkan dalil orang lain? Beliau bersabda, hendaknya dipersiapkan beberapa orang untuk melakukan pekerjaan ini. Mereka yang memiliki kemampuan dan keberanian. Lalu beliau menzahirkan untuk menulis buku untuk bangsa ini, Jepang ini. Jadi beliau alaihissalam dalam pengikutannya kepada Hadrat Rasulullah SAW datang untuk menyebarkan pesan Rasulullah SAW ke dunia ini, termasuk Jepang di dalamnya, termasuk pulau-pulau lainnya, dan juga penduduk dunia lainnya. Ini merupakan fazal dan ihsan Allah Ta'ala kepada kita, yakni Anda mendapatkan taufik, kesempatan untuk datang di negeri ini, di Jepang ini. Ini merupakan kebaikan Allah Ta'ala, yakni di antara tuan-tuan semua ada juga yang datang ke sini dan Allah Ta'ala memberikan kemajuan dalam bisnis usaha tuan-tuan. Lebih kurang semuanya seperti itu. Setelah datang dari Pakistan, datang ke Jepang ini, kondisi ekonominya menjadi baik. Di antara tuan-tuan juga, banyak di antaranya yang leluhur mereka telah menerima Ahmadiyya, kakeknya. Ada juga di antara mereka yang di antara leluhur mereka yang berhasrat untuk seandainya kami mendapatkan kesempatan untuk datang ke Jepang atau ke pelosok dunia lainnya untuk menyampaikan pesan Islam kepada orang-orang. Tapi hasrat mereka hanya sampai pada mereka saja, terpendam dalam hati mereka saja. Tapi Anda-anda semua yang datang di sini, Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk datang di Jepang ini dan ke negeri-negeri lainnya di dunia untuk menyampaikan pesan Islam ini. Apakah Anda datang ke Jepang ini hanya untuk memperbaiki kondisi ekonomi Anda saja? Hadrat Masih Maud alaihissalam menzahirkan kesedihannya ketika umat muslim yang lainnya, apa yang ingin mereka sebarkan di Jepang ini, umat muslim yang lain, apa yang akan mereka lakukan? Mereka justru telah menutup datangnya pintu wahyu dan telah membuat agama Islam sebagai agama yang mati, umat muslim yang lainnya ini. Dan penduduk Jepang atau apa yang diperlukan oleh penduduk Jepang atau penduduk dunia lainnya dari agama yang mati sebetulnya? Beliau bersabda, kalianlah yang bisa memberikan bukti bahwa Islam itu hidup dan memberitahukan kepada dunia apa saja kelebihan dan keindahan Islam.
ketika menutup pintu jalinan dengan Allah Ta'ala, lalu umat Muslim dan agama-agama lainnya, apa bedanya umat Muslim dengan agama yang lainnya? Karena kelebihan, kita harus memperlihatkan kelebihan Islam. Dan itu bisa dibuktikan dengan menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Sampaikan kepada dunia, dan itu bisa disampaikan kepada dunia, bahwa Tuhannya orang Islam sampai saat ini masih bisa bicara, masih berbicara. Jadi untuk membuktikan kelebihan tadi, keistimewaan tadi, setelah datang di sini, tidak cukup dengan memperbaiki ekonomi kalian saja. Setiap jemaat anggota di sini harus menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Untuk menyebarnya Islam di negeri ini, tidak memerlukan pedang manapun. Untuk menyebarkan Islam, diperlukan adanya orang-orang yang memiliki jalinan dan keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Untuk menyebarnya Islam di negeri ini, diperlukan adanya orang-orang yang standar ibadahnya tinggi. Untuk menyebarnya Islam, diperlukan orang-orang yang alih-alih melancarkan pembunuhan kepada orang-orang, justru mereka jihad kepada hawa nafsunya, berjihad dengan kepada hawa nafsunya, dan memperbaiki kondisi amalannya. Bagaimana menyedihkannya kondisi umat Muslim saat ini? Di satu sisi, mereka mengingkari hidupnya wahyu Allah Ta'ala, dan di sisi lain, mereka berupaya untuk menyebarkan Islam dengan pedang, dengan kekerasan, dengan ekstremisme. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa, dan mereka mengklaim bahwa kamilah Islam. Beberapa hari yang lalu, kejadian di Perancis, di Paris, sangat zalim sekali. Mereka melakukan itu dengan alih-alih mendapatkan karunia Allah Ta'ala, justru mereka akan mendapatkan murka Allah Ta'ala. Dari sisi ini, para Ahmadi memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yakni dimanapun mereka meningkatkan standar ibadahnya, di sana juga mereka menabligkan ajaran Islam yang indah, yang hakiki ini. Jadi masjid yang dibangun ini, bayarlah hak-haknya. Untuk membayar hak-hak ini, penuhilah masjid 5 waktu dalam sehari. Untuk melaksanakan hak masjid ini, tinggikanlah standar ibadah. Untuk melaksanakan hak ini, introspeksi dirilah. Untuk melaksanakan hak masjid ini, perluaslah medan tabligh. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam satu kesempatan pernah bersabda, di mana ingin memperkenalkan Islam kepada dunia, maka di sana buatlah masjid. Dengan masjid akan terbukalah pintu pertabligan. Jadi masjid ini telah memberikan tanggung jawab kepada Anda. Jadi di mana meninggikan standar ibadah, di sana persiapkanlah diri sendiri untuk bertabligh. Sebelum pembukaan masjid ini, media telah menerbitkan kabar mengenai masjid ini dan telah diperkenalkan kepada dunia berkenaan dengan Islam yang suka dengan, yang mencintai perdamaian kepada penduduk Jepang ini. Jadi kita harus mengambil faedah dari pengenalan itu, dan setiap penduduk Ahmadi yang ada di Jepang ini, bagi orang Jepang, masjid bukanlah hal baru. Seperti yang saya katakan, bahwa di sini telah ada 100, bahkan lebih dari 100 masjid di Jepang ini. Jadi dengan pembukaan masjid kita ini, memang apa pentingnya? Pentingnya adalah bahwa kita beda dengan umat Muslim yang lain dengan cara memperlihatkan wajah Islam yang hakiki.
gambarannya Islam yang hakiki itu yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Jadi untuk menegakkan itu kembali, di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus pecinta sejati Rasulullah SAW ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi untuk memperlihatkan gambaran Islam yang sejati, tuan-tuan pun harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk ini. Dan tanggung jawab ini bisa dilakukan, bisa tergenapi dengan bukan tidak dengan hanya tegak dalam akidah saja, melainkan amalan tadi, membayar hak-hak untuk melaksanakan amalan tadi. Jadi rasa cinta persaudaraan di antara sesama kita harus meningkat, di mana junjungan kita Rasulullah SAW dan pecinta sejati beliau, apa yang telah beliau perlihatkan, itu yang harus kita perlihatkan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita harus menarik perhatian orang. Kita pun mendapatkan dalam Quran Karim berkenaan hal itu. Jadi dengan hanya mengatakan bahwa alhamdulillah kita telah beriman kepada Imam Zaman, atau alhamdulillah kita Ahmadi, tidaklah cukup. Ayat yang saya tilawatkan tadi, perkara yang ditekankan dalam hal itu, di zaman ini yang dijadikan lawan bicara Allah Ta'ala di zaman ini adalah para Ahmadi. Karena kitalah yang telah beriman kepada Imam Zaman ini. Karena kitalah yang membawa agama ini kepada dan untuk itu Allah Ta'ala telah menjelaskan hal-hal yang prinsip berkenaan hal ini. Pertama, mendirikan sholat. Ini merupakan tujuan yang pondasi yang sangat mendasar. Tujuan yang sangat mendasar. Jika tidak mendirikan sholat, jika tidak ada perhatian kepada ibadah-ibadah, maka pendakwaan tadi adalah sia-sia bahwa kita adalah umat muslim. Muslim yang hakiki. Pendakwaan itu adalah salah jika dengan mengatakan bahwa kita akan menciptakan revolusi dunia ini. Pendakwaan ini juga salah bahwa kita telah beriman kepada pecinta sejati Rasulullah SAW. Karena beliau alaihi salam, tujuan kedatangan beliau justru ingin mempertemukan hamba dengan Allah Ta'ala. Lalu tujuan yang kedua, melaksanakan hak-hak orang lain. Di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala berfirman, keistimewaan hamba Allah Ta'ala yang hakiki adalah dia khawat takut dengan Allah Ta'ala. Dia melaksanakan hak-hak ibadahnya. Dan di antara hartanya juga, mereka korbankan demi untuk kemaslahatan manusia dan untuk di jalan Allah Ta'ala. Tidak hanya di dalam kehidupannya saja, dia tidak menciptakan revolusi ini. Yakni jalan di atas jalan takwa. Bahkan dia telah memperlihatkan suri teladannya hakiki dan membawa orang lain, mengajak orang lain untuk itu. Dan dia mengatakan juga kepada dunia bahwa apa sebetulnya tujuan dari hidup itu. Dia pun mengatakan kepada dunia bahwa bagaimana caranya untuk terhindar dari syaitan. Jika kita merupakan orang beriman kepada utusan Allah Ta'ala di zaman ini, maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Bahwa ihsan Allah Ta'ala kepada kita ini, di mana umat muslim yang lainnya tengah terpecah belah dan tidak ada suara yang mereka miliki yang untuk memanggil mereka, untuk menyatukan mereka, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita beriman kepada Masih Maud alaihi salam, dan setelah kewafatan beliau kita menganugerahkan ketentraman dengan bai'at kepada khalifah
setelah beliau. Dan kita berada dalam satu bendera. Tujuan kita bukan untuk mendapatkan pemerintahan, kekuasaan. Bahkan, melainkan untuk menciptakan ketentraman, kedamaian. InsyaAllah ta'ala akan tiba saatnya di mana pemerintahan-pemerintahan juga akan berada di bawah bendera Panji Masih Maud alaihi salam. Dan pada saat ini pun dunia mulai melihat kita, mulai condong kepada kita. Mereka melihat ajaran Islam yang hakiki dalam jemaat kita. Inilah rob yang Allah Ta'ala ciptakan kepada di dalam hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, untuk menjadi pewaris karunia ini, tegaklah dalam keadilan, dan sebarkanlah kebaikan tadi, dan terhindarlah dari keburukan. Selamatkanlah orang lain dari keburukan itu. Ketika kalian tegak di dalam itu, dan memegang teguh hal yang prinsipil tadi, kalian akan selamat. Jadi setiap Ahmadi hendaknya senantiasa ingat bahwa berikanlah perhatian untuk membawa amalan kita kepada kebaikan. Barulah kita bisa mengalihkan perhatian dunia kepada kita. Inilah hal-hal yang bisa menyebabkan ketentraman tadi. Yakni ketika pemerintahan-pemerintahan menjadi pengikut jemaat ini dan berada di bawah bendera Hadrat Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepada muslim yang hakiki. Jadi kepada umat muslim yang tidak zalim dan tegak dalam keadilan. Yang tidak melupakan Allah Ta'ala. Bahkan melaksanakan hak-hak beribadah kepadanya. Bukan orang yang merampas hak-hak orang lain. Melainkan yang melaksanakan hak orang lain. Bukanlah orang-orang yang egois. Melainkan yang tidak egois. Yang memiliki jalinan dengan khilafat Ahmadiyah. Tidak hanya dengan mengulang-ulang janji pada ijtima-ijtima. Melainkan untuk menghentikan keburukan, dia mengintrospeksi dirinya. Yang untuk melindungi nizam jemaat, mereka mengorbankan kesombongannya, egoisnya. Jadi inilah hal-hal yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Inilah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang-orang melaksanakan hak kepada orang lain. Inilah hal-hal yang bisa menjadikan kita Ahmadi yang hakiki. Yang diharapkan oleh Masih Maud alaihi salam dari para pengikutnya. Di antara anda-anda ada juga orang datang dari luar. Bahwa kita siap untuk berkorban demi khilafat. Tapi ketika perselisihan di antara kita, atau kita diperintahkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita, maka dia mulai mencari alasan-alasan. Jadi jika ingin menjadi mukmin yang hakiki, maka alih-alih mencari-cari alasan untuk itu, maka korbankanlah egois kita, kesombongan kita. Ketika kita dinisbahkan kepada masjid ini, maka ingatlah, kita tidak menisbahkan kepada satu bata, batu bata, kita menisbahkan kepada orang yang telah diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, di zaman ini, yang tujuannya adalah untuk menghubungkan manusia dengan Allah Ta'ala, dan untuk menghabiskan, meluluhlantakkan kesombongan, ketakaburan di dalam diri kita. Tidak hanya mengorbankan harta saja, melainkan mengorbankan kesombongan kita, keangkuhan kita. Tidak hanya amar bil ma'ruf kepada orang lain saja, melainkan pertama-tama kepada diri kita sendiri juga. Apakah
apa yang kalian katakan kalian amalkan juga atau tidak? Untuk nahi anil munkar, sebelum mengatakan memerintahkan kepada orang lain, kita melakukan untuk introspeksi diri kita sendiri. Di antara tuan-tuan kebanyakan adalah Pakistani, di mana di sini tuan di sana di Pakistan mendapatkan kekerasan dan dipersulit untuk melakukan ibadah. Di sana kita tidak diberikan hak untuk mengatakan masjid kita ini sebagai masjid, dan jika mengatakan kita mendapatkan hukuman. Di Pakistan, jika kita mengucapkan assalamualaikum, kita dihukum sel kurungan 3 tahun. Di antara tuan-tuan juga ada yang disebabkan karena tuan-tuan mendapatkan suaka di sini dan berbisnis di sini. Pikirkanlah hal itu, renungkanlah. Allah Ta'ala sedemikian rupa menganugerahkan karunia kepada tuan-tuan di sini. Di sini tidak ada kekerasan, larangan untuk beribadah. Tidak ada larangan untuk mengatakan masjid kita sebagai masjid. Dan tidak ada hukuman. Untuk mengucapkan assalamualaikum di sini, disukai alih-alih di penjara. Walhasil, apakah hal-hal ini tidak menuntut kepada kita untuk menciptakan revolusi dalam diri kita kepada kebaikan? Untuk mengenali apa tujuan kita diciptakan? Untuk alih-alih menyempurnakan tujuan hawa nafsu, kita meraih keridhaan Allah Ta'ala dan saling sayang menyayangi antara kita, persaudaraan, dan menyebarkan kecintaan kepada orang lain. Ciptakanlah keistimewaan dalam diri kita seperti yang diinginkan Allah Ta'ala. Dengan hanya berdirinya masjid tidak lantas timbul keistimewaan tadi, melainkan untuk itu harus berupaya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Karim, At-ta'ibuna al-'abiduna hamiduna sa'ihuna ar-raki'una sajiduna amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang yang bertobat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah Ta'ala, orang yang safar di jalan Allah Ta'ala, orang yang ruku kepada Allah Ta'ala, yang sujud, yang memerintahkan kepada kebaikan, yang melarang dari keburukan, menjaga batas-batas Allah Ta'ala, itu adalah mukmin yang terbaik. Dan Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepada orang mukmin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, seorang manusia untuk menjadi mukmin hakiki, syarat yang pertama adalah dia bertobat. Yakni mengikrar ikrar akan dosa-dosanya, dan untuk itu dan berjanji secara seutuhnya untuk terhindar dari itu. Tidak hanya dosa-dosa besar saja, melainkan kesalahan-kesalahan yang kecil pun yang bisa menciptakan keburukan dalam nizam, itu pun dosa. Ketika kita tegak dalam janji ini dan melaksanakan hak-hak ibadah ini, ini merupakan kewajiban seorang mukmin. Dan menjalankan diri sendiri sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, ini merupakan kewajiban seorang mukmin. Apa itu kehendak Allah Ta'ala? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kehendak Allah Ta'ala adalah manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku ciptakan jin dan manusia, hanya untuk beribadah. Apakah untuk orang kaya, untuk orang pebisnis, ada celah untuk jauh dari Allah Ta'ala?
atau untuk manusia pada umumnya? Apakah untuk orang miskin? Untuk malas dalam ibadah? Membuat dalam membuat masjid, banyak sekali orang yang berkorban untuk itu, atau menyulitkan diri sendiri, mereka mengorbankan harta mereka untuk membangun masjid. Anak-anak pun memperlihatkan suri teladan yang luar biasa dalam hal ini. Tapi semua ini, di antara Anda semua, apakah dia telah mengorbankan nilai yang luar biasa tidak membebaskan kita untuk memperlihatkan kemalasan dalam beribadah? Pengorbanan-pengorbanan ini pun akan diterima jika hak-hak untuk meramaikan masjid ini dibayar, dipenuhi. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jadilah orang-orang yang memuji Allah Ta'ala. Dengan itu akan terpenuhi ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sampaikanlah pujian kepada Allah Ta'ala, dia telah menganugerahkan masjid dan telah membuka jalan untuk pertabligan. Pujilah Allah Ta'ala dengan cara untuk menyampaikan ajaran Islam. Dia telah membuka jalan yang baru untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Pujilah Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala telah memperbaiki kondisi ekonomi Anda semua. Dan memperbaiki kondisi ekonomi seorang bukanlah karena kecerdasan dia, kehebatan dia. Ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi ingatlah karunia-karunia Allah Ta'ala ini. Puji sanjung kepada Allah Ta'ala dalam corak, terkadang jika timbul kondisi yang tidak sesuai, tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Janganlah tidak bersyukur. Pujian kepada Allah Ta'ala dalam corak, dia telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada Imam Zaman dan menyelamatkan kita dari ketersia-siaan. Allah Ta'ala berfirman, mukmin menjadikan safarnya pun menjadi menarik ridha Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan telah datang di negeri ini dan majulah dalam medan pertabligan dan jadilah orang-orang yang meraih ridha Allah Ta'ala. Lalu berfirman, mukmin adalah orang yang ruku kepada Allah Ta'ala. Di dalam salat ada ruku, tapi maksudnya adalah waktu kita, jiwa kita, harta kita, korbankanlah di jalan Allah Ta'ala. Jadi, jagalah janji kita, jiwa, harta, waktu. Janganlah janji itu hanya dibacakan secara rutinitas saja sebagai sesuatu yang adat istiadat, tapi jadilah corak wajah dari janji itu. Allah Ta'ala berfirman, bagi seorang mukmin penting untuk sujud. Yani berupaya untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Menaruh perhatian kepada doa-doa. Allah Rasulullah SAW bersabda, mukmin dalam kondisi sujud, itu merupakan kondisi yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Jadi berupayalah, carilah dalam kondisi sujud. Tidak hanya mengenakan jidat ke dinding, ke karpet saja, tapi dengan seluruh, dengan segala kerendahan hati, tunduk di hadapan Allah Ta'ala, berupayalah untuk meraih keridaannya. Di hadapan Allah Ta'ala, mengorbankan segala sesuatu kita, dan mengorbankan keangkuhan kita, melupakan kehormatan kita, dan tidak menghiraukan kehormatan kita, berjalan di atas perintah-perintahnya, berikanlah perhatian sepenuhnya kepada nizam.
dan taat kepada nizam adalah ini merupakan hal yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi, sujud adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu akan dilakukan ketika timbul kerendahan hati dalam diri kita, dan kita harus cari itu. Ketika mendapatkan taufik untuk sujud dengan penuh kerendahan hati, upaya untuk meraih Allah Ta'ala dengan, dan ada perhatian untuk itu, maka dengan segala kemampuan kita, nasihatkanlah orang lain untuk kepada kebaikan, dan bawalah mereka kepada Allah Ta'ala. Ajaklah. Lalu berikanlah perhatian, tekankanlah kepada tabligh. Orang-orang yang tenggelam di dunia ini, jadikanlah mereka orang-orang yang tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Dan selamatkanlah orang-orang dari ketenggelaman di dalam api. Pada hari ini, ini adalah tugas setiap Ahmadi. Ini adalah tanggung jawab setiap Ahmadi untuk menyelamatkan dunia dari murka Allah Ta'ala. Dan ingatlah pula, seperti saya katakan tadi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, mukmin yang hakiki menjaga batas-batas Allah Ta'ala, memperhatikan hal-hal itu, yakni berupaya untuk mengamalkannya dengan penuh kedisiplinan. Hal-hal yang difirmankan Allah Ta'ala, yang dijelaskan oleh Al-Quran Karim. Tugas kita untuk menjaga hal itu. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menyampaikan hal itu, dan berikanlah perhatian untuk kepada itu, yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam juga, dan diharapkan dari jemaat beliau. Dan perhatikanlah juga hal-hal, dengarkanlah, dan berupayalah untuk mengamalkannya. Yang dikatakan oleh Khalifah, jagalah keimanan dan amal. Di zaman ini, Allah Ta'ala telah memberikan nikmat khalifah, khilafat kepada kita. Hargailah itu. Yani Allah Ta'ala untuk meneguhkan agama ini merupakan hal yang lazim berdirinya khilafat ini. Dengan ini, Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepada orang-orang mukmin, jadi untuk mengamalkan semuanya ini. Jadi perhatikanlah, introspeksilah, dan bergabunglah dalam orang-orang yang telah diberikan kabar suka oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan ihsan Allah Ta'ala, yakni dia telah mengikutkan penemuan-penemuan canggih di zaman ini kepada kita. Jemaat setiap tahunnya membelanjakan jutaan dolar untuk MTA. Ini merupakan sarana yang terbaik untuk tabligh dan tarbiyat. Dan lebih dari itu, ini merupakan sarana rabtah, pendekatan dengan khilafat. Dalam ketika mulakat disampaikan bahwa harusnya dibuat suatu intizam pengaturan untuk tarbiyat anak. Hendaknya dibuat, katanya. Jadi alih-alih menuduh mubaligh sebagai yang lalai untuk hal ini, hendaknya setiap orang tua ketika anak-anak ini ketika ada di rumah, sekurang-kurangnya tekankanlah anak-anak untuk menegakkan program-program yang ada khalifah di dalam MTA ini, supaya timbul satu kecintaan, terjalin tarbiyat dengan khilafat, dan mereka akan mengetahui jemaat dengan hal itu. Jadi orang tua, jika ingin mereka menjaga anak keturunannya, maka jalinlah dengan program-program khilafat di dalam MTA ini. Terkadang orang gair pun menulis surat kepada saya, mereka bukan Ahmadi. Setelah saya mendengarkan khutbah Anda, katanya, saya menjadi mengetahui apa itu hakikat Islam, hakikat Ahmadi. Terjalin hubungan dengan khilafat sangatlah penting.
jika ada perbedaan waktu, misalnya di Jepang di sini, ketika di sana live khutbah, khutbah disiarkan secara langsung, tapi di sini waktunya beda, memang bisa didengarkan juga, meskipun beda, waktunya beda di waktu lainnya. Ada beberapa orang kita, mereka mencari kelemahan orang lain. Ada kebiasaan seperti itu. Alih-alih melakukan itu, sibukkanlah dengan pembangunan. Apakah itu, begitu juga pengurus, apakah dia ketua maupun pengurus. Tarbiyatilah orang-orang dengan penuh kasih sayang. Alih-alih memperluas perselisihan, berusahalah untuk meningkatkan kecintaan satu sama lain. Kita memberikan nasihat kepada orang lain, muhabbat, love for all, hatred for none, tapi di dalam diri kita sendiri malah terdapat kedengkian, kebencian kepada orang lain, dan itu tidak ada faedahnya kalau begitu. Apapun siapa yang kondisi demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, rubahlah kondisi itu dan berupailah untuk menciptakan revolusi, dan termasuklah ke dalam orang-orang yang diberikan kabar suka bahwa dia merupakan muslim yang mukmin yang hakiki. Terkadang di rumah-rumah digunjingkan sesuatu berkenaan dengan pengurus atau nizam jemaat, dan itu terkadang dianggap sepele, tapi secara tidak disadari justru Anda telah merusak generasi penerus, generasi anak-anak. Kita mengatakan amar bil ma'ruf dan nahu anil munkar, menyebarkan kebaikan, menghalangi dari keburukan, tapi justru dengan melakukan itu kita merusak anggota keluarga atau anak-anak keturunan kita. Kita telah membangun masjid, tapi seperti yang saya katakan, untuk jadilah kita orang-orang yang memenuhi hak-hak pembangunan masjid ini. Pelajarilah agama dan majulah dalam hal keimanan. Janganlah melihat bahwa dia ini keturunan Ahmadi, bahwa dia ini keturunan Ahmadi. Jika dia lemah, maka Anda harus menjadi penyebab bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Tuhan bukanlah kerabat dari siapapun. Dia yang berbuat amal baik dan meningkatkan standarnya, Allah Ta'ala akan memberikan dukungannya kepada orang tersebut. Semoga Allah Ta'ala memperhatikan hal ini dan melaksanakan dalam kehidupannya, dan masjid ini menjadi sarana untuk perbaikan keimanan dan amalan setiap Ahmadi, untuk timbul revolusi, bukan hanya rasa hobi yang sementara saja, bahkan secara hakikat pun menjadi orang-orang yang melaksanakan hal ini. Saya akan sampaikan berkenaan masjid ini. Tanah masjid ini 1000 meter persegi, 2 tingkat masjid ini. Seperti orang-orang yang hadir di sini mungkin telah melihatnya, saya ingin sampaikan kepada orang lain, ini di atas jalan utama posisinya masjid ini, dan ini mempersatukan jalan-jalan besar, jalan-jalan utama, dan dekat dengan jalan tol, menyatukan dua jalan tol, dan stasiun kereta api cukup dekat dari sini yang bisa langsung menunjukkan kita kepada Nagoya. Jadi di sini banyak kemudahan, fasilitas. Nama masjid ini adalah Baitul Ahad yang saya berikan. Jadi ini sebagai tabaruk dari Masjid Mubarakadian. Di tingkat pertama ada masjid, bangunan utama masjid. Bisa 500 orang salat di sini. Dan di atas ada ruangan lajnah.
bisa dibuat acara dalam lingkup kecil. Jika ditotalkan bisa 700-800 orang untuk sholat di sini. Di pada lantai kedua ada kantor, ada library yang kecil, ada ruangan lajnah. Masjid ini dulunya adalah bangunan yang telah dibeli untuk membuat corak masjid. Telah dibuat juga menara di sini dan telah dibuat juga kubah. Karena ini berada di pinggir jalan sehingga menarik perhatian orang-orang untuk melihat bangunan ini. Masjid ini tidak hanya terbesar di Jepang, melainkan di China, Hong Kong, Taiwan, Korea. Ini merupakan masjid jemaat yang pertama. Semoga Allah Ta'ala dan di tempat-tempat lain juga menjadi jalan terbukanya untuk Islam. Seperti yang saya katakan, masjid ini adalah yang pertama di Jepang dan di Korea dan lain-lainnya. Bangunan ini dibeli pada bulan Juni tahun 2013 dan pembangunannya menghabiskan sekitar 1.200.000 dolar. Setengahnya, kurang dari setengahnya bantuan dari pusat, dan selebihnya adalah di sini jemaat kecil dan mereka melakukan pengorbanan yang besar di sini untuk membangun masjid ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka. Ketika tempat ini dibeli, terpikir akan mendapatkan izin yang mudah, tapi ada waktu ketika nampaknya sulit untuk mendapatkan izin untuk membangun masjid di sini. Lalu karena nampak sulit untuk mendaftarkan, suatu ketika para wakil memberikan saran musyawarah kepada kita dan bisa beresiko untuk kepada jemaat. Tapi Allah Ta'ala telah menghapuskan segala hambatan tadi. Ada kekhawatiran untuk timbulnya kemarahan orang-orang karena ini adalah kota kecil. Tapi ketika dilakukan musyawarah dengan orang-orang tempatan, Allah Ta'ala melapangkan dada mereka dan menzahirkan bahwa mereka mengizinkan untuk membangun masjid di sini. Semua hal ini bagi orang-orang Ahmadi di sini harus menjadi penambah keimanan dan keyakinan. Dan saya katakan kedua kalinya, semoga dan mereka untuk memahami tanggung jawab mereka masing-masing. Ada beberapa peristiwa yang menarik untuk pengorbanan pembangun masjid ini. Ketika dicanangkan untuk membangun masjid ini, ada seorang Ahmadi mengatakan, ketika Sekretaris Mal mencanangkan, maka Ahmadi mengajak Sekretaris Mal itu, ayo ikut ke rumah saya, apa yang saya miliki akan saya berikan, katanya. Istri beliau seorang berkewarganegaraan Jepang, ketika diberikan nilai iuran canda, lalu dibawalah kotak-kotak yang berisi uang, dan dikeluarkan uang dari kotak-kotak itu, maka jumlahnya adalah sekitar 10.000 dolar dipersembahkan semuanya. Begitu juga Presiden Jemaat Jepang menulis, kami mendapatkan informasi bahwa kondisi ekonomi anggota sedang kurang baik, tapi mereka
membatasi pengeluaran untuk keluarga dan mereka mengorbankan banyak hartanya untuk pembangunan masjid ini. Uang yang ingin mereka berikan kurang sebetulnya sekitar 200 ribu dolar, tapi itu telah ditutup keperluan tadi oleh anggota jemaat sini, alhamdulillah. Apapun yang mereka miliki, mereka berikan. Sekitar 7-8 ribu dolar. Ada seorang anak yang bekerja paruh waktu, dia mendapatkan 50 ribu yen. Dia mendapatkan taufik untuk mengorbankan uang itu untuk masjid. Dia terus membayarnya. Anak-anak Ahmadi juga, mereka pun banyak berkorban. Mereka memotong uang bekal jajan mereka, membayarkannya kepada masjid, untuk masjid. Ada juga anak yang mendapatkan hadiah bermacam-macam, berbagai mata uang dari saudara-saudaranya. Lalu dia kumpulkan uang-uang itu, jumlahnya sekitar 9.000 dolar, lalu dia sembahkan untuk masjid ini. Para wanita Ahmadi juga, mereka sangat banyak berkorban. Mereka mempersembahkan perhiasan mereka. Ada seorang wanita ada gelang-gelang sebanyak 24 biji dia kurbankan untuk pembangunan masjid ini. Ada seorang wanita Ahmadi juga yang datang dari Pakistan baru-baru ini. Perhiasan yang didapatkan dari orang tuanya, dia berikan untuk pembangunan masjid ini. Wanita yang datang dari Pakistan, dia menyerahkan satu set perhiasan yang dia beli untuk pernikahan anaknya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ganjaran kepada mereka dan memberikan keberkatan dalam rezeki mereka dan dalam jiwa mereka. Semoga keimanan mereka meningkat. Dan menjadikan mereka semua sebagai orang yang melaksanakan hak-hak. Ketika semoga orang-orang ini menjadi orang-orang yang bertambah dalam kecintaan satu sama lain, sehingga orang-orang pun akan tertarik kepada jemaat. Orang-orang gair jemaat juga, para tetangga di sini, menzahirkan kecintaan mereka. Ada ketika seorang Jepang di sini mengetahui ada orang yang sehingga akan datang banyak tamu ke sini, katanya dia mengorbankan rumahnya untuk, silakan tuan pakai rumah saya untuk menyambut para tamu tuan. Sehingga untuk pembukaan masjid ini diharapkan akan banyak sekali tamu yang datang, maka dia memberikan tempatnya untuk dipakai parkir. Pada umumnya orang-orang Jepang sangat menghiasi rumah-rumahnya dengan indah, dengan bunga-bunga. Tapi ketika diketahui bahwa akan dilaksanakan pembukaan masjid jemaat Ahmadiyah, dia mengatakan dia ingin menghiasi masjid ini dengan bunga-bunga, katanya. Lalu mereka membantu untuk menghiasi masjid ini dengan bunga-bunga. Ketika mendaftarkan masjid ini, beliau, ada seorang gair Ahmadi yang membantu, pengacara membantu untuk dorongan dari sisi hukum untuk mendaftarkan masjid ini, Kyo Najima Sahib. Beliau menolong kita dengan, sebetulnya yang harus dibayar 20 ribu dolar, katanya. Tapi beliau mengatakan karena jemaat Ahmadiyah ini banyak ihsannya kepada dunia, saya akan lakukan pekerjaan ini secara gratis, katanya. Seperti yang saya katakan,
media-media yang terkenal, TV-TV, surat kabar, pada 11 November, mereka pun mengumumkan pembangunan masjid ini. Jadi umat muslim yang merupakan bagian dari keimanannya, community center Tsushima, ini adalah daerah lokal, pemerintah lokal. Ketika dikatakan di sini bisa sholat 500 orang di masjid ini, lalu menyebarkan di Jepang ini, anggota jemaat yang ada di Jepang ini sekitar 200 orang, kebanyakan dari Pakistan. Orang-orang ini memberikan bantuan pada saat terjadi gempa bumi di Kobe dan musibah-musibah lainnya, jemaat sangat berperan aktif. Jadi inilah kesan yang baik dari mereka, yang mereka rasakan dari kita. Kita melakukan khidmat khalaq, tegakkanlah ini dan terus tingkatkan. Jadi ini merupakan tugas setiap Ahmadi yang tinggal di sini. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Untuk setiap Ahmadi menjadi orang yang menyampaikan hakikat ini, bahwa Islam merupakan agama yang penuh kedamaian dan keselamatan. Masjid-masjid kita merupakan simbol atasnya, supaya di dalam kaum ini jalan untuk menyampaikan pesan Islam yang hakiki terus semakin luas. Dan kaum ini pun menjadi orang-orang yang beruntung, yang bisa, yang mengenali orang wujud. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.